Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, santri-santri akramakumullah rahimakumullah, para kiai, para ulama yang hadir, barakakumullah, barakalakumullah, barakallahu lakumullah, barakallahu fikum. Tadi ketika pada berdiri untuk melantunkan tala'al badru alaina, itu saya itu sangat terkesan gitu, teringat kejadian 1400 tahun yang lalu, di mana orang-orang muhajirin datang ke Madinah, yang mulia Nabi Agung Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, disambut orang-orang Ansor dengan penuh semangat. Mereka berdiri di terik matahari, anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, tala'al badru alaina min thaniyatil wada', wajab syukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah muncul bulan purnama yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita syukuran selagi masih ada orang dakwah. Maka dari sanalah terbentuk masyarakat Islam yang akhirnya menyebarkan agama ke seluruh dunia. Itulah maksudnya kita berdiri dengan mengucapkan tala'al badru alaina ini, untuk mengingati itu. Karena mengingati kejadian-kejadian datangnya pertolongan Allah kepada umat ini atau umat-umat yang dulu adalah merupakan bagian dari perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkanlah manusia itu dengan hari-hari datangnya pertolongan Allah. Mengingati itu ada kalanya dengan membaca, itu juga mengingati. Ada kalanya dengan bayan, itu juga mengingati. Ada kalanya kita bentuk suasana yang mirip seperti dulu. Kita berdiri dengan tala'al badru alaina. Ini juga bagian dari cara mengingati. Dan cara mengingati seperti itu tidaklah aneh di dalam ajaran Nabi. Kalau kita pergi haji, orang-orang lari-lari dari Safa Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Lari-lari dari Safa dan Marwah untuk apa? Mengingati pengorbanan Siti Hajar ketika ditinggal oleh suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di Makkah al-Mukarramah. Di Mina orang-orang haji melempari jumroh, melempari jumroh untuk mengingati pengorbanan Nabiullah Ibrahim ketika mengorbankan anaknya di sana. Maka kita pun begitu juga. Fa'tabiru ya ulil absar, mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi ini. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', menyambut orang muhajirin di Madinah supaya kita ada semangat hijrah dan nusrah. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Inilah maksudnya.
Sehingga setelah kita tola'al badru alaina ini terus mengikuti kehidupan orang Madinah, memperjuangkan agama, membuat masyarakat agama. Kalau sekarang ini pada umumnya di Jawa habis tola'al badru alaina terus makan ayam, makan enak-enak ya, minum enak, terus tidur sampai ketiduran, gak salat subuh. Salat subuhnya jam 8 ya. Tidak begitu maunya kita. Tola'al badru alaina, timbulkan semangat perjuangan kayak orang Muhajirin dan Ansor, kemudian keluar 4 bulan semua insyaallah. Ini untuk wali murid. Kalau untuk santri 1 tahun. Tadi saya bilang sama Pak Bet, dengan tola'al badru alaina tadi itu kok saya teringat ya, ketika Pak Imdad sudah menyebut nama-nama yang hafid Quran sekian, yang daurah sekian, yang takhusus sekian, saya itu sedih hati saya itu. Dulu Nabi itu wafat meninggalkan santri 124.000 menurut perhitungan sebagian ulama. Saya itu ingin santri Al-Fatihah itu yang minimal 124.000 begitu. Hafid Quran semua, hafal minhaj semua, keluar setahun semua, terus pulang menghidupkan masjid semua, keluar setahun semua. Insyaallah. Itu unek-unek saya itu kok begitu. Semoga unek-unek saya ini diterima oleh Allah. Santri putri ada yang usul, itu untuk santri putra. Kalau santri putri bagaimana? Suruh keluar setahun? Oh, itu tidak ada tertibnya begitu. Santri putri itu kakak kamu, adik kamu, keluarkan 1 tahun. Atau minimal kalau kawin dengan santri yang sudah setahun. Nah, ini saya promosikan nih biar laku. Kalau mau kawin tanya dulu sudah setahun belum, kalau belum keluar dulu setahun. Dan setelah setahun itu tidak boleh langsung kawin, itu para masyayikh kita begitu. Setelah keluar setahun hidupkan amal makomi, amal masjidnya, mahala, halako, markas, setahun baru boleh kawin. Baru kita ini jadi pejuang kalau begitu itu. Urusan makanannya bagaimana? Sudah ditulis di langit sebelum kamu lahir. Gak usah dipikir. Asalkan kamu punya mulut, insya Allah Allah akan kasih nasi atau roti atau apa saja. Insya Allah begitu ya. Untuk masalah perkawinan ada nasihat khusus, waktunya bukan sekarang ya. Nanti kalau saya banyak bicara masalah ini nanti kamu jadi berubah pikirannya ya. Yang keluar, mau keluar setahun jadi gak jadi ya. Tidak, nanti ada forum khusus ini. Kalau belum ada nasihat khusus untuk perkawinan, jangan berani-berani kamu kawin, nanti keliru nanti. Sebagaimana orang sholat harus tahu syarat rukunnya sholat, orang kawin pun harus tahu juga syarat rukunnya kawin, baik dilihat dari fikih maupun dilihat dari fikhu dakwah perjuangan. Nah, fikih itu ada fikhul ahkam, ada fikhu dakwah, ada fikhul khuluq. Bagaimana mempersiapkan akhlak untuk perkawinan itu? Itu di dalam kitab Minhajul Thalibin enggak disebut itu. Ini nanti ada mudzakar khusus, ini kitabnya pun masih pececeran, belum dikumpulkan ya. Padahal ini penting, kalau kamu mau kawin tidak kamu persiapkan persyaratan akhlak. Hanya pokoknya ada 2 saksi wali cukup. Wali pun tahkim boleh.
ini sudah mudah. Ya. Itu nanti bisa-bisa malah musibah setelah kawin itu. Harus fiqhul ahkam, harus fiqhul dakwah, harus fiqhul khuluq. Harus ada fikih ruhani juga. Zikirnya itu sudah masuk belum? Nah, kalau orang itu zikirnya belum kuat, nanti kalau kawin, kumpul istrinya ditemani sama setan sehingga anaknya beling. Nah, anaknya nuakal. Ngantuannya luar biasa. Nah, itu belum baca zikir sudah kawin, jadinya begitu. Nah, saya sudah terlambat bagaimana, Pak? Ya sekarang aja. Kodok zikir sekarang saja. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini banyak wali murid dari berbagai-bagai daerah telah datang dengan penuh susah payah. Dari Indonesia yang paling timur, dari Irian, dari Merauke, sampai Indonesia yang paling barat pada datang dengan susah payah. Naik bis 5 hari, nah, ada yang naik kapal 6 hari hanya untuk hadir dalam majelis ini. Semoga Allah menerima pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Semoga pengorbanan bapak ini diterima oleh Allah, pengorbanan ibu-ibu diterima oleh Allah, sehingga anak-anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang alim, yang diterima oleh Allah. Sebagaimana pengorbanan yang telah dibuat oleh ibunya Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari itu lahir sudah yatim, ibunya orang kaya raya. Diantar itu anaknya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk ngaji, sehingga masih kecil sudah jadi alim besar. Bukan hanya jadi alim besar, bahkan menjadikan berjuta-juta orang jadi alim di seluruh dunia sampai sekarang. Ilmunya dipelajari oleh berjuta-juta manusia, diamalkan 1000 tahun lebih Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Namulaikan Allah Ta'ala, seumpama ibunya Al-Imam Al-Bukhari sekarang datang di sini, maka beliau akan mengatakan insya Allah, ternyata pengorbanan saya, harta saya habis untuk antar anak saya, tidak rugi. Berapa banyak orang yang jadi baik sebab anak saya, berapa orang jadi alim sebab anak saya, berapa orang diterima oleh Allah gara-gara anak saya, berapa orang masuk surga gara-gara anak saya, dan saya pun dapat pahalanya secara sempurna. Tapi ibunya Al-Imam Al-Bukhari ini bukan hanya keluar uangnya saja, doanya juga masya Allah itu. Satu saat Al-Imam Al-Bukhari ini sakit, masih kecil, sampai buta, sakit cacar sampai buta, tapi ibunya itu doa aja terus, sehingga satu saat beliau mimpi jumpa Nabi Ibrahim, berkat doa kamu anak kamu dibuka matanya lagi oleh Allah, melek lagi. Maka ini doanya ibu-ibu untuk anak-anaknya ini sangat-sangat-sangat berharga. Tidak cukup anak dikirim ke pesantren, kemudian santai-santai kita di rumah. Anaknya suruh ngapalin Quran, orang tuanya nonton TV aja di rumah,
Itu saya kira kok tidak cocok menurut saya. Kalau menurut bapak-bapak gimana? Cocok enggak? Sangat tidak cocok, bukan hanya tidak. Mulai anaknya dikirim ke pesantren, mulai juga ayahnya ibunya meningkatkan amalannya, meningkatkan doanya. Di antara pengalaman orang-orang dulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, supaya diri kita, keluarga kita ini tertata dengan baik, itu beliau punya pengalaman. Dan pengalamannya orang-orang ahli itu ada nilainya. Di antara pengalaman beliau ini, kata beliau, habis sholat subuh baca Fatihah 30 kali. Nanti kalau habis zuhur baca Fatihah 25 kali. Kurangnya 5. Nanti kalau habis asar 20 kali. Habis maghrib 15 kali. Habis isya 10 kali. Maka genap 100 kali dalam sehari semalam. Beliau ini mengatakan, kalau kamu amalkan ini amalan dengan istiqomah, kamu akan melihat keajaiban-keajaiban nusratullah dalam kehidupan kamu. Kita amalkan insyaallah melakukannya. Ini sudah kamu amalkan. Ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk ekonomi kita, untuk anak kita biar lurus, nggak nabrak kemana-mana. Ini penting sekali semuanya. Amalan-amalan kita ini ada pengaruhnya yang sangat luar biasa kepada anak-anak kita. Seorang sahabat mengatakan, kalau saya sholat, kadang-kadang saya ingin sholat saya itu pendek, mungkin karena capek atau apa, tapi begitu saya ingat anak saya, sholat saya panjangkan dengan harapan anak saya dapat barokahnya sholat saya. Di orang itu kalau sudah punya anak semula kan, itu sholatnya itu lain mestinya. Sujudnya lebih panjang, rukuknya lebih panjang. Qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih, tahajud, witir, masih tambah zikir-zikir lagi. Dengan niat, ya Allah, barokahnya amalan-amalan ini Engkau berikan pada diriku dan anak-anakku juga dan umat. Insyaallah malaikat. Begitu caranya semalaikat. Nah, malaikat Allah Ta'ala, dan termasuk perkara yang penting juga supaya diri kita ini selamat, anak-anak kita selamat. Nah, banyak loh semalaikan, anak itu asalnya lurus itu, tahu-tahu belok, nggak ngerti sebabnya itu apa. Asalnya lurus, tahu-tahu belok, nggak ngerti sebabnya. Maka untuk itu, kata para ulama, biasakan membentengi diri kita dan membentengi anak-anak kita itu dengan sedekah. Kalau habis subuh itu, yang pertama kali kita pikirkan setelah dikir-dikir doa-doa, sedekah, walaupun sekemampuannya. Entah sedekah permen satu bungkus, entah uang 10.000, 100.000. Yang punya tempe, sedekah tempe. Tahu, sedekah tahu. Sudah tidak punya apa-apa, sedekah Al-Fatihah untuk umat. Al-Fatihah. Untuk para ulama, untuk para aulia, ini sedekah amal ini juga banyak sekali hadisnya ini. Jangan sampai kita sia-siakan ini sedekah amal.
Namulaikan Allah Ta'ala dalam satu hadis dikatakan mafhumnya itu minimal-minimalnya itu orang itu sodakoh, minimal-minimalnya sodakoh itu kata Nabi. Apa minimal-minimalnya? Kalau kamu ingin sodakoh, minimal-minimalnya kayak Abu Dhamdham itu kata Nabi. Setiap pagi dia mengatakan Abu Dhamdham itu, ya Allah, saya tidak bisa sedekah apa-apa ya Allah, tapi siapa saja orang Islam yang berbuat salah kepada aku, saya halalkan sebagai sedekah saya kepada dia. Jadi orang itu jangan punya rasa hati buruk kepada umat Islam mana saja. Ya Allah, dia punya salah kepada saya halalkan sebagai sedekah saya. Itu kata Nabi itu minimalnya sedekah itu. Kalau orang sudah tidak bisa memaafkan orang Islam, itu minimalnya sedekah aja enggak ada itu. Maka dia ini ibaratnya perang itu sudah enggak ada bentengnya, akan banyak musibah datang itu. Apalagi ini dalam suasana Idul Fitri. Maka kita bersihkan hati kita. Jangan sampai kita ini punya hati buruk, benci kepada orang Islam mana saja, walaupun orang Islam itu mumegel nih, greget nih, membuat jengkel kita. Kita maafkan sebagai sedekah kita agar kita diselamatkan oleh Allah. Insyaallah malaikat. Tidak ada orang yang lebih menjengkelkan Nabi di dunia ini melebihi orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi Nabi mengatakan syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Sing bling-bling tak syafa'atane engko. Umatku yang nakal-nakal itu akan saya syafa'ati nanti pada hari kiamat. Itu sikap Nabi kepada umatnya itu seperti itu. Maka kita pun harus begitu juga. Lah orang yang suka memaafkan itu banyak dapat maaf dari Allah. Akhirnya dia selamat dunia akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan dibuat baca Fatihah tadi sudah hafal insyaallah. Gimana tadi? Habis subuh berapa? Habis zuhur? Asar? Maghrib, Isya, Masya Allah. Itu diamalkan betul semuanya kan. Ditambah lagi semuanya kan selawatnya 100. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ayat kursinya paling sedikit 3. Kalau itu kok istiqomah, Masya Allah, nanti akan banyak kebaikan datang semuanya kan. Urusan apa saja itu. Sambil membiasakan diri untuk sedekah. Baik sedekah amwal atau sedekah amal. Ini semua dari Nabi semua, bukan karangan orang Jawa, bukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Juga yang penting lagi kita memperbaharui niat. Karena dikatakan dalam satu hadis, innama ta'tin nusrah ala qadarin niyah. Pertolongan Allah itu menurut niat. Lah kita ini, anak kita ini kita niatkan untuk apa? Ini harus diperbarui, dikencengi. Karena Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Qur'an bagaimana barokahnya sebuah niat. Idza qalat imra'atu 'Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ketika istrinya Sayyidina Imran
waktu itu dalam keadaan hamil, beliau berdoa, "Ya Allah, aku bernazar bahwa bayi yang ada di perutku ini muharroro, tidak untuk urusan macam-macam dunia, hanya untuk berkhidmat kepada agama saja. Fataqabbal minni." Terimalah ya Allah nazar saya ini. Terimalah anak saya ini ya Allah. Maka lahirlah anak, yaitu Siti Maryam. Sebetulnya istrinya Sayyidina Imran itu bercita-cita bahwa anaknya itu laki-laki, tapi ternyata perempuan, sehingga beliau ini sedikit agak kecewa. Tetapi karena niatnya ini sudah diterima oleh Allah, anaknya untuk agama, walaupun zahirnya pada awalnya agak mengecewakan, ternyata perempuan yang lahir ini lebih baik dari kebanyakan wanita, bahkan dari kebanyakan laki-laki yang ada di dunia ini. Siti Maryam. Siti Maryam itu masih kecil gitu. Aneh teman-teman, terjadi keanehan. Keanehannya apa? Itu ulama-ulama Bani Israel pada waktu itu pada berebut ingin mendidik Maryam. Kan aneh tuh. Yang berebut bukan hanya ulama saja, sampai Nabi Zakaria itu loh ikut berebut. Kan aneh. Ingin apa? Ingin memelihara dan mendidik Siti Maryam ini. Begitulah kata para ulama, kalau orang itu niatnya diterima oleh Allah, anaknya untuk agama, itu nanti orang-orang soleh akan berebut untuk mendidik anaknya. Tapi kalau niatnya orang tua ini kok kurang kenceng, ini bisa-bisa nanti yang berebut tuh anak-anak nakal, mempengaruhi anak kita sehingga jadi nakal juga. Na'udzubillah. Maka supaya menjauhkan anak kita ini dari teman-teman yang jahat, dan supaya anak kita ini dibimbing oleh orang-orang soleh, itu diantara itu kuncinya itu niatnya kita sendiri itu bahwa anak itu untuk Allah, anak itu untuk agama Allah. Tetapi ulama-ulama Bani Israel pada waktu itu nggak ada yang mau ngalah, sampai Nabi Zakaria pun juga nggak mau ngalah. Akhirnya diadakan undian. Nabi Zakaria pun ikut undian. Undiannya apa? Ulama-ulama itu penanya disuruh nulisi namanya masing-masing. Kemudian dilemparkan di Sungai Dajlah. Mana yang penanya tenggelam, enggak berhak mendidik Maryam. Mana yang penanya tidak tenggelam, berhak. Ternyata penanya tenggelam semua, kecuali penanya Nabi Zakaria saja. Wa kafalaha Zakaria. Akhirnya ini dididik oleh Nabi Zakaria. Mulai tampak barokahnya. Di antara barokahnya orang itu kalau dapat guru yang baik gitu. Tapi di antara orang itu kalau orang nasibnya buruk itu cari guru, tahu-tahu dapat guru yang nyeleweng lagi. Wah, ini kiamat ini kejadiannya. Semoga Allah bimbing kita, anak-anak kita, sehingga mendapatkan guru-guru yang baik. Kemudian mulai kecil Sayyidah Maryam radhiyallahu taala anha sudah tampak barokahnya. Beliau ini ditaruh di dalam kamar oleh Nabi Zakaria. Katanya dalam kitab-kitab tafsir itu kamarnya itu pintunya double 7, lapis 7 pintunya itu. Dikunci semua.
dan yang membawa kuncinya langsung Nabi Zakaria sendiri. Ini tertibnya pesantren wanita itu kayak begitu itu. Jadi jangan bapak-bapak, ibu-ibu ngomel. Itu di Al-Fatah itu, anak saya itu di pesantren putri, mau telepon gak boleh, mau ini gak boleh, mau ini gak boleh. Kok susah sekali sih? Nah, apa HP itu haram? Dalilnya mana? Kalau itu halal, dalilnya ya mana, Bu? Kok kayak tahu dalil aja, dalil-dalil. Ini semestinya ini pintu pondok putri itu harus di dobel 7, ini baru satu di dobel pintunya. Apakah ada guru yang lebih baik melebihi Nabi Zakaria? Apakah ada santri putri yang lebih baik melebihi Siti Maryam? Enggak ada. Zaman itu tertibnya kenceng kayak begitu itu. Nah, nanti di rumah juga begitu. Ini ada santri-santri putri yang sudah wisuda. Nanti di rumah begitu. Santri-santri putri dengar itu. Jangan alhamdulillah sudah bebas dari penjara Al-Fatah. La haula wala quwata illa billah. Bebas dari penjara Al-Fatah, saya mau bikin penjara sendiri. Di rumah saya, kamu jangan keluar kemana-mana kalau tidak ada darurat. Kalau tidak ada darurat. Jadi wanita itu keluar rumah itu karena perlu amat saja. Kalau enggak darurat betul, enggak usah. Dan usahakan kalau keluar rumah dengan mahramnya. Kalau sudah darurat sekali, minimal berjamaah 10 orang gitu. Jangan wanita keluar sendiri. Itu enggak baik. Saya tidak membicarakan hukum, tapi itu enggak baik, jelas. Namulaikan Allah Ta'ala, Allah lebih tahu kepada kemaslahatan hambanya. Aturan-aturan agama ini kalau kita jaga betul-betul, insya Allah itu akan menjadikan diri kita, keluarga kita tambah barokah. Tidak ada manusia yang lebih suci di kalangan umat ini melebihi istri-istri Nabi, wali-wali semua itu. Tetapi mereka dikasih tahu langsung, bukan dari Nabi, langsung Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqorna fi buyutikunna, kamu tinggal di rumah-rumah. Ini nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah tertib wanita itu. Ini menunjukkan perkara ini sudah tidak bisa ditawar-tawar. Pokoknya kalau enggak darurat amat itu jangan kemana-mana. Saya pesan itu aja. Tapi setan tuh pinter, santri-santri putri. Kelihatannya enggak kemana-mana, tapi dengan bawa HP maka seluruh makhluk itu bisa masuk di rumah kita. Jadi orang itu kalau punya HP itu seperti pintunya itu terbuka untuk semua orang rumahnya itu. Orang baik, orang jahat, wali, setan, demit, semua boleh masuk. Ahlan wa sahlan. Itu. Kok sampai begitu, Pak ya? Bahayanya HP itu. Ini baru sebagian. Nah, kalau saya ceritakan bahayanya betul, kamu akan ngeri melihat HP itu. Melihat tok itu dikasih gratis tuh enggak mau. Ini baru sebagian aja, karena saya tahu wali murid itu kebanyakan punya juga ini ya. Maka saya ceritakan dikit aja, kalau banyak-banyak nanti khawatir hatinya enggak enak, nanti malah marah nanti ya. Ini apa-apa diharamkan di Temboro ini bukan haram ya. Tapi itu jalan menuju haram gitu loh ya. Bukan ngaromkan, bukan gitu.
Maka perkara-perkara yang memudahkan kita, kata para ulama, apalagi perkara yang memudahkan kita kepada haram, apa saja yang membuat kita mudah lupa kepada Allah, itu sudah sangat merugikan. Satu detik kita ingat kepada Allah, pahalanya tidak karuan. Maka apa saja itu namanya, entah koran, entah itu majalah, entah itu namanya televisi, entah namanya itu internet, yang itu tidak mengingatkan kita kepada Allah, itu sebaiknya dikurangi, kalau bisa dihilangkan sama sekali. Umur kita ini mahal, malaikat. Saya tidak bicara halal haram, umur kita ini mahal. Satu detik saja untuk ingat kepada Allah, subhanallah, pahalanya selama-lamanya. Bagaimana kita buang untuk perkara-perkara yang lain? Umur kita nanti akan datang penghabisan. Kemarin masih Ramadan puasa, sekarang sudah hari raya. Bisa kita undur hari raya itu, malaikat? Kalau sudah datang hari raya satu Syawal, mau kita undur? Enggak bisa. Begitu juga kalau sudah datang hari kematian. Kemarin masih di dunia, sekarang sudah di akhirat, enggak bisa kita tolak lagi, enggak bisa kita elakkan lagi. Maka umur ini kita jaga betul-betul. Hati ini mulaikan wa ta'ala. Maka niat anak kita ini untuk agama, tanamkan dalam hati, kalau anak saya itu hafid Quran, kalau anak saya itu untuk agama, itu akan lebih menggembirakan saya selama-lamanya, melebihi kalau anak saya jadi presiden Indonesia, melebihi kalau anak saya itu jadi presiden Amerika. Masya Allah. Bahkan kalau kita ini punya anak jadi presiden Amerika, kita rasanya itu kasihan gitu. Presiden Amerika, Masya Allah, sudah susah payah mikir negara, mikir dunia, perang terus ya. Sampai kulitnya hitam gitu ya. Akhir-akhirnya kalau gak tobat masuk Islam ke neraka lagi. Apa ada orang yang lebih harus disayangkan, dikasihani melebihi mereka itu? Jadi kita ini punya anak hafid Quran itu harus gembira begitu sebenarnya, kan? Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu ini punya anak ngaji, mulai ngaji Quran. Begitu khatam Quran, gurunya itu dibawakan uang itu satu kantong sama mereka. Enggak, banyak uangnya itu. Maka gurunya itu, oh ini kok banyak sekali, Syekh? Ini sedikit dibandingkan ilmu yang kamu ajarkan kepada anak saya itu. Itu kitabullah. Ilmunya Rasulullah yang manfaatnya selama-lamanya. Ini uang satu kantong itu dikit. Orang-orang begitu itu asmalai kan, orang-orang yang tahu nilainya agama. Sekarang saya tanya bapak yang anaknya khatam Quran itu, bagaimana ketika mendengar cerita ini? Ada niat apa kira-kira? Enggak ada niat apa-apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba sama kita pikirkan, anaknya selesai daurah, hafal 2000 hadis, lah kok orang tuanya kok ngomong terima kasih aja tidak? Itu termasuk orang tua yang perlu banyak didoakan seperti itu. Ya. Ada orang tua yang sudah jos, loh, yang beruntung kan bukan saya sendiri Pak Kiai, Pak Kiai juga untung. Nah. Punya murid kayak anak saya itu hafal Quran, oh, Pak Kiai harus syukuran sama saya. Oh betul, maka saya syukuran sekarang ini juga syukuran.
Tapi yang nerima nikmat itu harus syukuran semua, ya kiainya, ya santrinya, ya orang tuanya. Karena barokahnya orang yang amal agama itu untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk tetangga-tetangganya, bahkan untuk umat semuanya. Orang yang amalkan agama barokahnya untuk umat. Maka kalau kita ini melihat orang mengamalkan agama, siapa saja dia, kita harus ikut syukur. Dikatakan para ulama, kalau ada orang sholat dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka seluruh umat Islam, seluruh dunia dapat berkahnya. Maka ada orang sholat di pucuk gunung, saya, kita harus ikut bersyukur, alhamdulillah ada orang sholat, insyaallah malaikat. Apalagi orang hafidh Quran, apalagi hafal Mukhtasar Bukhari lagi, masya Allah. Dan itu orang tuanya dapat pahala yang sempurna, dapat pahala yang sempurna. Kita syukuri, dan nanti kalau kita syukuri, Allah insya Allah akan tambah-tambah. La in syakartum la zidannakum. Jangan kita menjadi orang yang bodoh. Setelah anaknya hafidh Quran, sampai di rumah kita tanya, nak, kamu serang, alhamdulillah, saya juga syukur nak, kamu sudah hafidh Quran, syukur, tapi makan kamu nanti bagaimana? Kamu sekarang sana, ke sawah, ke ladang, ke pabrik sana, sekarang ngaji sudah khatam, alhamdulillah, sekarang golek duit. Jangan begitu, nanti itu kalau anak kita kita gitu kan, pening kepala dia semuanya kan. Wah, ini saya ngaji habis-habisan, ngapalkan Quran, punggung saya hampir putus. Orang tua saya ini kok tanggapannya begini, kelihatannya enggak begitu syukur. Wah, mumet saya kalau begitu. Nah, kalau sudah mumet itu repot. Sudah, nanti sholat jadi malas, ya. Ngapalkan Quran juga jadi malas, ya. Siapa yang rugi? Dia rugi, orang tua rugi. Apakah tidak boleh itu orang cari rizki yang halal? Boleh, tapi jangan dengan cara begitu. Alhamdulillah nak, kamu sudah hafidh Quran, sudah banyak belajar agama, insya Allah rumah ini akan tambah berkah, ya. Rumah ini akan tambah berkah dengan kedatangan kamu ini. Nak, saya besok mau ke sawah. Kamu ikut ya, biar sawahnya barokah, ada hafidh Quran ke sawah. Nah, itu. Saya tahu kok nak, saya ini karkun 4 bulan tahu rizki di tangan Allah. Ini kamu saya ajak ke sawah, biar sawahnya barokah. Itu kalau wali murid yang pandai itu begitu itu. Kalau enggak begitu kurang pandai berarti. Akhirnya anaknya tidak amal agama, jadi lemah. Itu saya itu cerita diri saya sendiri semuanya kan. Zaman awal-awal dakwah dulu pada zaman tahun 80-an 9 itu. Masya Allah, saya itu baru turun dari pondok ya, enggak punya apa-apa. Tapi namanya ayah saya dan ibu saya itu semangatnya itu luar biasa. Pokoknya kemana aja saya mesti kasih duit, ya. Keluar kasih duit, kenindumutin kasih duit, kemana aja lah. Kamu mau pergi kemana, saya yang duit, katanya ayah saya. Bahkan waktu akhir hayat dari ibu saya itu di rumah sakit di Yogyakarta sana, keadaan sakit keras. Nah, waktu sakit keras saya nunggu ibu saya itu loh, tiba-tiba orang-orang Solo itu datang ke rumah sakit usuli, Pak Kiai waktunya keluar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwwata illa billah. Ini saya nunggu ibu saya begini. Tapi ibu saya itu dengar, Ron, katanya ibu saya, kamu pergi saja, kamu nunggu saya juga enggak sembuh-sembuh saya. Kamu pergi aja.
Akhirnya saya dengan berat hati itu pergi ke Jakarta, keluar 3 hari. Cuma 3 hari aja sebetulnya itu. Tapi itu tidak akan saya lupakan itu. Penyemangatan ibu saya itu sampai sekarang enggak lupa. Semoga beliau pun dapat barokahnya dakwah ini di kuburnya. Jadi kalau jadi ibu itu begitu. Jangan mumet sedikit, anaknya mau keluar enggak boleh. Ibu sudah tua nak, enggak usah neruskan tahosus nak. Khidmat ibu. Khidmat ibu itu kan pahala besar nak, ya. Maka anaknya, iya betul bu, ya. Akhirnya memang anaknya itu juga sudah males mondok. Cocok ini ibunya ini, ya. Hanya di rumah aja. Ternyata di rumah bukan khidmat sama ibunya. Enggak lama minta kawin, ya. Terus ditinggalkan ibunya itu. Sudah enggak ngaji, enggak khidmat ibunya, enggak tahu khidmat siapa akhirnya itu. Ini cerita aja sebenarnya kan. Ini bukan menyinggung orang, tidak. Bapak-bapak semua itu adalah tamu-tamu saya yang sangat saya muliakan. Saya tidak ingin menyinggung siapa-siapa. Cuma kita pikirkan betul-betul ini. Bagaimana anak kita ini bisa nanti terus menjadi amal jariah kita. Maka ibaratnya kita ini beli mobil, sampai di rumah siapkan garasi, siapkan tempat mobilnya. Kalau kita ini beli mobil sampai di rumah nggak kita siapkan garasi tempat mobilnya, hanya kehujanan, kepanasan, akhirnya rusak, gembos, sayangan. Nah, begitu juga kita, anak-anak kita sudah ngaji sekian lama, ngaji sekian lama, maka di rumah itu kita sambut bagaimana ilmunya itu bisa bermanfaat. Bagaimana caranya? Maka kita hidupkan usaha-usaha masjid, usaha-usaha dakwah. Kita buat pesantren-pesantren seperti yang diceritakan Pak Imta tadi. Di beberapa tempat ini masjid jadi pesantren-pesantren. Itu di Masjid Syafi'iyah yang dekat pondok itu sudah berapa puluh orang-orang kampung itu telah menjadi hafid-hafid Quran. Kita pikirkan masjid-masjid kita jadi pondok-pondok pesantren. Kita pikirkan rumah-rumah kita ini nanti santri-santri putri sampai di rumah undang tetangga-tetangganya itu ngaji Quran, ngaji masalah fikih-fikih yang diperlukan. Gak usah nunggu-nunggu bangun pesantren, rumahnya itu aja jadikan pesantren. Kayak para sahabat dulu, rumah-rumahnya itu jadi pesantren, gak repot-repot bangun. Tapi seumpama dari satu kabupaten namanya, ini kabupaten mana? Jeneponto. Maka orang-orang yang fikir itu musyawarah, buatlah pesantren di sana. Di sana ada alumni Al-Fatah 10 orang. Buat pesantren, satu pesantren situ. Kerjasama menghidupkan pesantren seperti di sini. Pesantrennya ada ngajinya, ada dakwahnya, ada wiridnya. Maka di Jeneponto pun berdiri pesantren. Di Padang pun buat begitu juga, di Poso buat begitu juga, di Aceh buat begitu juga. Nanti kalau sudah setiap kabupaten itu ada, bikin lagi setiap kecamatan ada. Kemudian bikin lagi setiap kampung ada. Itu saya lihat orang-orang dunia, setiap desa ada SD. Kenapa kita tidak pikir setiap desa ada pesantren? SD itu yang dipikirkan itu 1 + 1 = 2, itu 2 + 2 = 4, itu diulang-ulang sampai 6 tahun, namanya jadi matematika. Jadi semulaikan wa ta'ala, kenapa kita tidak bikin pesantren-pesantren setiap kampung, untuk supaya orang-orang itu yakin, hafal, yakin, mantep, mancep dengan la ilaha illallah, sehingga akhirnya pada masuk surga.
Yaitu Departemen Kesehatan dibikin tiap kecamatan ada puskesmas. Kenapa kita tidak bikin tiap kecamatan ada masjid yang hidup 24 jam? Tiap kampung ada masjid hidup 24 jam. Kita pikirkan, insya Allah malah kan? Itu nanti wali-wali murid pulang tuh musyawarah itu. Di mana tempat yang paling munasib di kecamatan kita ini atau di kabupaten kita ini untuk kita buat pesantren? Anak-anak kita sudah mulai sudah mau selesai tahosus ini. Bagaimana kita bikinkan garasi di kabupaten kita ini biar nanti mobil yang baru datang di Temboro enggak cepat rusak? Maka musyawarah. Nah, ini titik anaknya itu usaha berpikir doa, orang tuanya usaha pikir doa, insya Allah Allah tidak akan sia-siakan kita. Sudah sunnatullah semuanya kan, timbulnya perbaikan-perbaikan itu dengan pikir dulu, pikir doa, bergerak, berkorban, akhirnya timbul kebaikan-kebaikan di mana-mana. Yang melekan Allah Subhanahu wa taala. Anak yang soleh itu memang betul-betul mahal sebenarnya. Begitu mahalnya anak yang soleh itu. Sampai para nabi, para rasul pun doa minta anak soleh. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خفيا. Nabi Zakaria akhir malam nangis. Nangis minta apa? Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Ya Allah, berikan kepada aku anak. Tapi Nabi Zakaria bukan hanya sekedar minta anak. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Anak yang mewarisi perjuangan saya, mewarisi agama saya dan mewarisi keluarga Nabi Yaqub. Anak yang meneruskan perjuangan. Nabi sumalekan nangis minta anak yang meneruskan perjuangan. Diceritakan dalam Quran supaya kita tiru semalekan. Nabi Zakaria risau melihat umat. Inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, tuh saya tuh khawatir umat setelah mati saya nanti bagaimana. Maka berikanlah aku anak yang meneruskan perjuanganku. Insya Allah malekan. Jadi maknanya kata para ulama, kalau orang itu doa minta anak niatnya untuk perjuangan, itu nanti doanya itu lebih mandi, lebih bernilai di sisi Allah. Bahkan dalam surah Al-A'raf itu dikatakan diantara ciri khas orang yang akan masuk surga itu adalah doa supaya istrinya, suaminya, anak cucunya dijadikan orang-orang yang mimpin agama. Surat Furqan, ya surat Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri saya, ini kalau yang doa suami, kalau yang doa istri, jadikanlah suami saya. Ya Allah, jadikan istri saya, suami saya qurrata ayun, menggembirakan hati saya. Ini sudah komplit ini malaikat. Doalah kepada Allah, ya Allah, jadikan istri atau suami saya menggembirakan hati. Jangan kamu minta macam-macam, minta supaya suami itu menggembirakan. Jangan minta yang kaya, jangan minta yang ini, yang begitu, yang enggak, yang menggembirakan.
Itu kalau sudah oleh Allah jadikan gembirakan kayak Ka'bah, walaupun hitam tapi seneng aja. Tapi kalau Allah sudah jadikan tidak menggembirakan, walaupun kuning kayak taek, jijik semua. Maka orang itu minta suami istri yang menggembirakan hatiku. Terus anak cucu yang menggembirakan juga. Ada anak cucu, saya minta anak cucu yang cerdas, ada enggak, yang menggembirakan cukup sudah. Cerdas tahu-tahu malah ngakali orang tuanya. Pinter tahu-tahu sakit-sakitan terus. Ya susah kita ini malaikat. Maka kalau doa, ya Allah jadikan suami istri saya dan anak cucu saya itu ngembirakan hati. Ngembirakan hati. Tapi jangan titik. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami semua ayahnya, istrinya, suaminya, anaknya imam bagi orang-orang takwa. Bukan hanya menjadi orang takwa, tapi imam, pimpinan orang-orang takwa. Pimpinan orang takwa itu bagaimana? Takwanya dia jadi asbab orang-orang pada takwa. Kayak imam sholat itu, dia berdiri, orang-orang ikut berdiri. Dia duduk, orang-orang ikut duduk. Kalau imam takwa juga begitu. Dia dakwah, orang-orang ikut dakwah. Dia ngaji, orang-orang ikut ngaji. Dia zikir, orang-orang ikut zikir. Ya Allah, jadikan keluarga saya itu semuanya begitu. Lah orang-orang yang doanya seperti itu, ulaika yuzzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Itu calon-calon penduduk surga. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, termasuk calon penduduk surga itu orang yang senantiasa doa agar anak-anaknya, istrinya, suaminya jadi baik dan jadi pimpinan orang takwa. Bukan hanya ngaji, jadi sebab orang-orang pada ngaji. Bukan hanya bikin pesantren, tapi jadi sebab orang-orang pada bikin pesantren. Bukan hanya orang, bukan hanya bikin masjid, tapi jadi sebab orang-orang pada bikin masjid. Bukan hanya baik, menjadikan orang-orang jadi baik. Dan Allah mudah untuk menerima doa kita. Tidak ada perkara yang susah, tidak ada perkara yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita selalu doa begitu di habis sholat. Insyaallah mulaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masyaallah, doa yang sangat indah. Dan doa itu kalau sudah disebut dalam Quran itu nilainya itu luar biasa, karena Allah yang menyuruh. Allah menyuruh mengatakan begitu itu. Kalau Allah itu menyuruh, seperti ini umpamanya seorang raja, hey, kamu minta sama saya, minta apa? Kamu minta nasi, minta ini, minta ini. Hey, minta, kamu minta. Kalau yang nyuruh dia, ya pasti dia akan memberi semuanya. Lah doa yang disebut dalam Quran itu, yang menyuruh mengucapkan itu loh, langsung Allah yang akan memberi kita itu. Maka doa itu sangat bernilai. Doa yang kita panjatkan tidak dalam Quran itu pun ada nilainya. Nah, karena Allah juga sudah menyuruh kita berdoa secara umum. Ud'uni astajib lakum. Wis ndonga. Doalah kamu. Maka kalau kita doa itu, ya Allah, Engkau telah menyuruh aku untuk berdoa, ya Allah, maka terimalah doa saya, begitu. Tapi kalau doa itu disebutkan lafadz-lafadznya dalam Quran, maka nilainya lebih tinggi lagi. Itu berarti kita sudah diajari
suruh doa kalimah-kalimah yang sudah ditentukan, maka doanya akan lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian semalekan, yang penting lagi ingin saya sampaikan kepada semua wali murid ya. Ini ya maaf, tapi ini penting masalahnya ini semalekan. Untuk bekal anak-anak kita di pondok ini, pilihkanlah harta kita yang paling bersih semalekan. Kan ada, kita ini kerja macam-macam, ada yang kerja yang bersih betul, halal 100% betul, ada yang agak campuran-campuran kurang baiknya. Nah itu jangan dikirim untuk anak kita. Untuk siapa? Yes, untuk siapa saja lah. Nah, kalau haram jangan, ini bukan haram nih. Yang pokoknya agak subhat-subhat sedikit itu jangan untuk anak kita. Anak kita tuh yang bersih gitu. Karena biasanya itu kalau orang itu makanannya bersih, hatinya bersih, ngaji itu tenang, ibadah tenang. Tapi kalau makanannya itu ada tidak bersihnya, maka nanti guncang aja. Guncang mereka. Satu hari ada orang itu mengeluh pada seorang ulama, "Saya ini kok hati saya ini kok enggak bisa tenang, sumpah," kata, "kenapa sih?" "Oh, itu karena makanan kamu kurang bersih," katanya. Maka dia berpikir, "Gimana ya supaya saya bisa makan bersih gimana?" Akhirnya dia itu pergi ke puncak gunung, tempat yang enggak ada pemiliknya, puncak gunung. Di sana cuma ada daun-daun buah-buahan. Maka dia naik ke puncak gunung, makannya cuma daun-daun buah-buahan. Sehari, dua hari belum terasa. Begitu genap 40 hari, plong gitu dia katanya. "Masya Allah, nikmat sekarang saya, hati saya." Padahal gak punya apa-apa itu. Oh, tinggalnya di puncak gunung. Gak terima duit, gak terima apa-apa. Tapi hati saya tenang sekarang. "Wallah," katanya dia, "seumpama ahli surga itu hatinya seperti saya ini, oh, sudah nikmat sekali lah." Di perasaan dia itu sudah ngungkuli ahli surga, melebihi ahli surga perasaannya, saking nikmatnya, seles gitu. Kita ini keliru paham. Kenapa sumpek? Karena duitnya kurang. Oh, cari duit lagi. Sumpek lagi. Kenapa kok masih sumpek? Duitnya kurang. Tambah terus. Seperti orang haus minum bensin. Tambah minum, tambah panas perutnya. Padahal itu bukan gitu. Makanan yang halal itu sangat-sangat mempengaruhi pada hati manusia. Dan kata Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani, beliau ini seorang ulama besar di Mesir tahun 1000 Hijrah. Saya itu punya banyak santri. Beliau ngajar punya pondok itu. Santri-santri yang makanannya itu terjaga bersih itu kok cepat paham apa-apa gitu. Tapi santri-santri yang makanannya itu ngawur itu kok jadi semrawut kepahamannya itu, enggak paham-paham gitu. Maka termasuk inti daripada apa itu pendidikan ini, makanan yang halal. Al-Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki hati kamu, pertama kali perbaiki makanan kamu. Ya, ini penting malaikat, penting. Maka di Al-Fatihah ini kita usaha malaikat yang bersih itu usaha, walaupun belum bisa bersih betul, usaha yang bersih. Maka kita ingin bangunan yang sederhana saja, karena nanti kalau ingin bangunan-bangunan yang mewah, bisa-bisa yang subat-subat masuk juga. Nah, kita sederhana sajalah, makan sederhana, pakaian sederhana, bangunan sederhana. Kalau kita senang yang sederhana, mudah yang halal.
Tapi kalau kita ini ingin mewah, biasanya lama-lama itu jadi syubhat atau haram. Nah, itu yang gawat itu soalnya. Ini pesan dari Pak Pet ini. Dan ini juga sering saya sampaikan kepada santri-santri semua. Tapi ini pertemuan wali murid saya kira perlu ditekankan lagi. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang anaknya sudah selesai program di sini, entah daurah, entah tahosus. Ya. Kalau nanti di rumah itu betul-betul diperhatikan, kalau mau cari jodoh, carikan jodoh yang kira-kira terus bisa amal agama, bisa menjaga anak-anak kita ini sehingga bisa istiqomah dalam agama. Ini harus diperhatikan betul ini. Jadi untuk mendapatkan orang yang cocok nanti bisa menjaga agamanya anak kita, ini perlu istikharah semuanya. Kalau malam hari sholat dua rakaat doa. Kalau pengalamannya ulama-ulama dulu, habis sholat istikharah doa, baca surat ikhlas 1000 kali sekali duduk. Ya Allah, berikan jodoh yang sesuai untuk anak saya ini ya Allah. Jangan sembarangan. Karena orang itu taunya cocok atau tidak cocok itu ya setelah kawin. Sebelum kawin itu kelihatannya kayak cocok itu. Setelah kawin betul, oh ternyata masalah ini, ternyata ini, ternyata ini. Nah yang tahu hanya Allah itu. Maka istikharah jangan tergesa-gesa. Istikharah, doa. Kemarin ada santri di amali apa tajribi. Nah. Itu waktu zuhur udah 2 hari kemarin bawa bayi minta dikasih kurma di tahnik. Maka dia itu bilang sama saya, "Ini Pak Kiai, ini hasil amalan yang diberikan dulu." "Amalan apa?" "Saya ini kan sudah tidak punya anak 4 tahun lebih. Terus kata Pak Kiai suruh doa seperti yang diajarkan Nabi Nuh dalam Quran itu. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara." Terus saya amalkan, terus kok keluar anak Pak Kiai. Saya bilang, "Kamu syukuran kalau begitu. Syukurannya apa? Keluar 4 bulan." Kata bilang gitu. "Loh, saya masih ngaji." "Oh, masih ngaji. Nah, terus gimana?" "Ya nanti setelah selesai ngaji, saya mau keluar setahun Pak Kiai." "Kalau kamu keluar setahun, insya Allah anak kamu 3." Saya bilang begitu. Karena setahun itu 4 bulan kali 3. Anak kamu 3 insya Allah gitu. Saya bercanda aja itu. Belum selesai ngomong, tiba-tiba ada wali murid datang. "Pak Kiai, saya punya anak ini sudah umurnya 32 tahun, belum dapat jodoh. Nah, apa amalannya ini?" "Ya, amalannya sama dengan ini." "Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara." Yang sebanyak-banyaknya. Loh, katanya itu doa untuk supaya punya anak. Lah ini kok cari suami kok doanya itu juga? "Iya. Sebelum dikasih anak oleh Allah akan dikasih suami dulu." Nah, kamu bukan tingkatannya Siti Maryam, gak usah dikasih suami terus punya anak. Nah, maka doanya sama aja. Astagfirullah innahu kana ghafaro. Nah, ini penting semuanya kan. Ini ngaji serius ini, mungkin ngaji terakhir ini kan. Santi-santi putri, putra juga. Jangan kamu kira yang susah itu putri saja. Putra pun kalau Allah susahkan juga susah.
kemana-mana enggak laku, terus ada juga. Jadi kalau Allah ingin susahkan tuh siapa aja bisa susah. Kalau Allah ingin mudahkan, siapa aja bisa mudah. Amalannya astagfirullah innahu kana ghaffara. Nah, nanti kalau sudah kelihatan mau datang, istikharah. Jangan buru-buru terima, istikharah dulu. Dicek dulu itu orang apa itu. Benar apa enggak benar? Akhlaknya benar apa enggak? Mentalnya waras atau tidak? Karena orang itu kadang-kadang kelihatannya itu kayak waras, sebetulnya tidak waras. Ada selengnya. Apa seleng gue? Maka kita harus berhati-hati. Kemudian mulaikan santri-santri dan juga wali-wali murid, khususnya yang anaknya selesai program itu, semangatkan anak-anak bapak, bapak anak-anak ibu untuk menjaga amalan-amalan yang di sini sudah dibuat. Kalau bisa ayahnya juga ibunya juga malah ikut. Habis subuh, habis maghrib itu standarnya. Atau kalau nggak bisa habis maghrib ya habis asar atau habis isya baca ayatul hirzi. Itu ayatul hirzi itu amalan yang banyak diamalkan oleh para ulama, khususnya guru-guru saya yang di Mekah, yang di India, yang di Yaman. Ayatul hirzi itu penjagaan yang luar biasa. Itu anak-anak sudah nulis buku namanya Fadilah Ayat Hirzi. Itu bapak amalkan, masya Allah itu banyak berkahnya itu. Itu untuk menjaga ilmunya. Orang kalau istiqomah baca Ayatul Hirzi itu, ilmunya itu gak lupa-lupa. Dan untuk menjaga agamanya juga, dan untuk menjaga dunianya juga. Jadi ulama-ulama dulu itu apa-apa itu, masya Allah, amalannya apa gitu. Jangan hanya strategi-strategi, pemikiran-pemikiran saja. Saya dulu mau buat rumah, gak punya duit. Tahu-tahu ada tamu seorang ulama dari Surabaya saya, Kiai Muhajir rahimahullah. Mau apa kamu? Mau bikin rumah, Kiai? Bikin rumah. Sudah ada duitnya? Belum ada. Ini aja, baca ini. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala 'urushiha. Surat apa itu? Al-Baqarah. Nah, ayat. Ayat berapa itu? Hah? 255. Nah, katanya itu loh, saya enggak hafal juga ini. Terus dibaca bareng-bareng itu berapa kali itu. Gak lama kemudian itu rumah itu di timur itu ada yang bawa kayu jati, ada yang bawa tekel, ada yang bawa kayu mauni. Sampai sekarang saya masih pakai tiap hari itu. Itu modalnya itu aukaladi itu. Itu kamu kira Al-Fatah ini bangun-bangun begini enggak ada modalnya? Ada modalnya. Au kalladzi marra 'ala qaryatin itu. Baca sebanyak-banyaknya. Insyaallah malaikat. Dulu waktu saya masih baru mondok itu ditanya sama ayah saya, "Kamu ingin punya santri yang banyak?" "Ya ingin. Ini amalannya," katanya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tiap hari 313. Kalau kamu amalkan istiqomah, katanya saya, sugih bolo, sugih bondo. Banyak temennya, banyak duitnya. Itu saya amalkan waktu kecil itu dulu. Sekarang sudah dikit-dikit aja ngamalnya kayaknya itu. Tapi betul, teman saya itu banyak, duit saya juga banyak. Alhamdulillah. Jadi gak usah khawatir kamu itu, baca itu. Tapi jangan dibaca 3 hari cuti 1 bulan. Oh, itu gak mempan kalau begitu tuh caranya. Gak mempan.
Jadi ini sudah dua amalan tadi. Au kaladi sama ladur gulabsor. Rabbana hab lana min azwajina, itu untuk ngatur. Tadi malah sudah ada Fatihah 100 kali tadi juga. Ayat kursi 3 kali untuk jaga. Selawat 100 biar doanya makbul. Apal belum nanti ini, Pak? Ini jauh-jauh dari Aceh ke sini kalau enggak apal bahaya ini nanti. Sudah sekarang begini aja. 3344 amalan tadi dihafalkan dulu. 3344. Bikin halaqah-halaqah 3344. Saya juga biar istirahat ini ya. Sambil sebetulnya nunggu nasi ini sebetulnya. Ini belum selesai itu naratanya itu. 3344 apa yang saya ceritakan tadi? Taqabbalallah, jazakumullah. Nah, saya sudah ketemu cerita lagi ini, penting lagi ini. Oh, ini tidak kalah pentingnya ini. Orang-orang yang anaknya punya prestasi, hafid Quran, selesai dauro, hatam kubro tidak salah, perlu syukur. Orang-orang yang anaknya prestasinya sedikit itu, sebetulnya itu tidak naik tapi gara-gara ya pokoknya dengan segala pertimbangan dikasih naik juga, itu ada juga, itu pun juga harus syukur juga. Barangkali prestasi yang sedikit kita syukuri jadi barokah. Ada cerita begini, ini yang cerita kiai-kiai India ini. Ada seorang raja. Raja ini anaknya itu agak lemah gitu pikirannya, goblok lah istilahnya gitu. Dikirim ke sebuah pesantren, pesantren. Diantar sendiri, raja ini ngantar anaknya ke pesantren. Zaman dulu banyak raja-raja yang wali-wali Allah zaman dulu itu. Pak Kiai, anak saya titipkan ke sini untuk diajar ilmu agama. Ya akhirnya dimasukkan pesantren, sudah diajar dengan susah payah oleh kiainya itu. Tapi ini gak ada yang paham nih. Diajari apa aja gak ada yang masuk. Setelah beberapa tahun, sang raja datang ke pesantren itu. Maka pesantren itu suasananya gawat darurat, bikin sambutan semuanya. Maka raja menemui Pak Kiainya. Saya mau menjenguk anak saya, Pak Kiai. Kiainya itu langsung mukanya merah padam. Ini anaknya raja ini enggak bisa apa-apa ini. Saya ajari sudah setengah mati, enggak ada yang bisa masuk. Maka raja itu tahu, mang anaknya itu goblok betul tahu. Pak Kiai, enggak usah khawatir apa-apa. Coba anak saya dipanggil ke sini. Maka dipanggil. Akhirnya raja itu tanya, "Nak, kamu ngaji di sini selama sekian tahun, ilmu apa yang sudah kamu pahami?" Maka dia ini dia merenung lama, enggak keluar-keluar jawabannya. Maka kiainya itu tambah malu sekali sama raja itu. Waduh. Alhamdulillah. Yahdikumullah sayyibalakum. Lama-lama setelah dipikir lama itu keluar ucapan dari anak raja tadi. Satu ilmu yang saya pahami ya. Apa? Orang haid tidak boleh nikah. Orang haid tidak boleh sholat. Itu saya paham satu itu. Maka kiainya itu tua mbah malu lagi. Ditanya sama raja sama ayahnya di depan kiainya kok jawabnya orang haid tidak boleh salat. Maka kiainya itu merah padam saking malunya. Tapi raja itu tidak. Alhamdulillah kata sang raja itu. Saya gembira Pak Kiai. Anak saya sudah paham satu ilmu agama.
ini bagi saya perkara besar. Orang haid tidak boleh sholat itu, ini dari Rasulullah ini. Oh, ini ilmu besar ini. Saya syukur sekali. Langsung Pak Kiai ini kasih hadiah banyak sama Tuan Raja tadi. Tapi semuanya kan, yang tadi yang malu kan kiainya. Sekarang tuh anaknya itu yang enggak pernah malu. Wong emang goblok. Enggak paham. Itu tahu merahnya jadi mukanya jadi merah padam juga itu anak itu. Wah, malu saya. Kok kiai saya kelihatannya malu sekali. Saya juga ikut malu. Tiba-tiba itu saat itu juga otaknya itu berubah anak itu. Jadi pinter. Enggak lama kemudian jadi santri yang hebat sehingga bisa menggantikan ayahnya. Itu kan aneh teman-teman kan. Jadi kalau anaknya itu kurang prestasi, itu jangan dimarahi aja gitu. Kamu, saya jauh-jauh dari Aceh mau dengar nama kamu keluar apa enggak? Ya kok ternyata enggak ada nama kamu itu. Kamu tuh sebenarnya di Temboro itu ngapain sih? Betul-betul kecewa saya. Oh, jangan begitu. Saya bersyukur kalaupun nama kamu tidak keluar di bumi, semoga keluar di langit ya anakku. Nah, gitu. Walaupun ilmu kamu sedikit, semoga barokah anakku. Ini ada cerita ulama Jawa. Ada satu kiai itu hafalnya 3 surat tok. Kulhu, falak, nas, itu tok. Itu ceritanya ayah saya tuh, entah benar atau tidak, pokoknya untuk nasihati anak-anaknya itu begitu. Ayah saya itu cerita, dulu ada kiai namanya Kiai Kulhu Falaknas. Ya. Tahunya cuma itu aja. Tapi aneh itu, walaupun hafalnya cuma 3 surat, itu barokah, santrinya itu banyak. Akhirnya teman-temannya di pondok yang pandai-pandai itu datang. Kamu itu loh, tahu kamu apa? Kok kamu punya santri banyak, kamu jadi kiai itu loh. Kamu tuh di pondok dulu kan paling goblok. Oh. Kok berani-berani jadi kiai? Maka santri yang goblok yang sekarang jadi kiai itu bilang sama temannya yang sudah hebat-hebat dulunya itu. Saya ini ya orang-orang itu aja mengatakan saya kiai, saya itu enggak ngerti apa-apa ya seperti dulu aja. Lah terus itu santri-santri di pondok kamu kok apa kan? Itu mereka belajar satu sama lain. Saya cuma nungguin saja. Oh, gitu. Maka akhirnya teman-temannya yang pinter-pinter tadi, "Oh, ini namanya barokah." Angel barokah ya. Enggak bisa masuk akal. Nah ini juga terjadi di kalangan santri itu begitu. Wali-wali muridnya saya kasih cerita. Banyak santri-santri itu yang pokoknya di pondok itu pusing kepalanya gurunya itu. Karena enggak bisa masuk dikasih apa itu. Tapi di rumah malah menghidupkan dakwah, menghidupkan jihad. Santrinya banyak. Kadang-kadang saya juga heran diajari apa itu sama dia. Ya namanya barokah. Makanya yang anaknya prestasi ya syukur, yang kurang prestasi ya syukur, dengan harapan yang sedikit itu diberkati oleh Allah. Insyaallah. Apa? Kemudian teman-teman, ini iklan saja, nanti akhir Syawal. Akhir Syawal ini, Syawal tahun ini akhirnya itu tanggal 29 hari Kamis. Kita sudah musyawarah di sini dengan orang-orang tua di sini, kita akan adakan pertemuan alumni Al-Fatah. Siapa saja yang pernah ngaji di sini, entah tamat, entah tidak tamat, entah zaman ayah saya atau zaman mana saja, itu kita akan adakan pertemuan di Pondok Lama di tengah sana hari Kamis kira-kira jam 8 sampai zuhur. 2 minggu lagi. Maka bapak-bapak yang punya kenalan santri Al-Fatah di mana saja, kasih tahulah mereka supaya mereka
datang ke sini untuk kita mudzakarah bagaimana menjaga amalan-amalan yang sudah ada dan meningkatkan. Insyaallah, Pak ya. Ini putra dan putri, alumni putra, alumni putri. Tanggal 29 Syawal. Dan ini insyaallah akan kita buat tuh tiap tahun. Pokoknya kalau akhir Syawal itu pertemuan alumni. Kalau 15 Syawal pertemuan wali murid. Kalau Sa'ban juru Jawa Timur. Nah, insyaallah melekan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan doa sama-sama. Sebelum doa kita baca Fatihah dulu untuk guru-guru kita sampai Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam wa la na'lam innaka antallahul azizul akram. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا حفظته وردته ولا حاضرا إلا تولت أمره ولا عدوا إلا كفيت نشره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا لنا في صلاة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها نجحتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ahli keluarga kami ya Allah. Umat Islam di seluruh alam ya Allah. Satukanlah hati ya Allah. Satukanlah fikir ya Allah. Satukanlah langkah-langkah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Untuk kerjasama menghidupkan agamamu, memakmurkan masjid-masjidmu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah jadikanlah istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami menjadi orang-orang yang menggembirakan kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami semua ya Allah imam bagi orang-orang yang takwa. Jadikanlah kami semua ya Allah imam bagi orang-orang yang takwa. Ya Allah berikan kepada kami iman yang sempurna, yakin yang mantap, akhlak dan budi pekerti yang mulia, rizki yang halal yang barokah, keturunan-keturunan yang soleh, teman-teman yang baik, masyarakat-masyarakat yang baik untuk kerjasama menghidupkan agamamu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah hidupkanlah kami dalam agamamu, matikanlah kami dalam agamamu, kumpulkanlah kami ya Allah bersama imam-imam agamamu, para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-walimu di surga Firdaus ya Allah. Hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, hidupkanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam Islam, hidupkanlah kami dalam ridhamu, matikanlah kami dalam ridhamu, kumpulkanlah kami semua ya Allah bersama orang-orang yang kau ridhai di surga Firdaus ya Allah. Ya Allah naikkanlah usaha agama ini, naikkanlah usaha agama ini, berkatilah usaha agama ini, mudahkanlah usaha agama ini, jadikanlah usaha agama ini ya Allah asbab hidayah seluruh alam. Jadikanlah agama, asbab usaha agama ini ridha-Mu kepada kami, kepada anak cucu kami,
kepada keluarga kami, kepada pesantren kami, kepada kampung-kampung kami, dan kepada teman-teman seperjuangan kami di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami. Ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tutupilah aib-aib kami. Tutupilah aib-aib kami, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami, pandanglah keluarga kami, pandanglah anak cucu kami, pandanglah santri-santri kami, teman-teman seperjuangan kami, pandanglah kami semua, ya Allah. Pandanglah kami semua, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, dengan ridha-Mu, dengan penjaga-Mu, ya Allah. Jagalah iman kami, ya Allah. Jagalah agama kami, ya Allah. Jagalah amalan kami, ya Allah. Jagalah anak-anak kami, ya Allah. Jagalah keluarga kami, ya Allah. Jagalah santri-santri kami, ya Allah. Yang dalam perjalanan, yang di rumah, yang di gunung-gunung, yang di kota-kota. Jagalah agamanya, ya Allah. Jagalah dunianya, ya Allah. Jagalah kehormatannya, ya Allah. Jagalah fikirnya, ya Allah. Jagalah dakwahnya, ya Allah. Jagalah semuanya, ya Allah. Dari segala arahnya, ya Allah. Jagalah mereka, ya Allah. Jagalah mereka, ya Allah. Dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, di segala arah, zahir dan batin. Ya Allah, jagalah kami, ya Allah. Jagalah anak-anak kami, ya Allah. Jagalah santri-santri kami, ya Allah. Jagalah teman-teman perjuangan kami, ya Allah. Di seluruh alam, ya Allah. Jagalah iman mereka. Jagalah amal mereka. Jagalah harta mereka. Jagalah kehormatan mereka. Jagalah iman mereka. Jagalah amal mereka. Jagalah ilmu mereka. Ya Allah, bangkitkanlah untuk mereka angsor-angsor yang kuat. Bangkitkan untuk mereka, ya Allah. Bangkitkan untuk mereka, ya Allah. Angsor-angsor yang kuat. Di mana saja, ya Allah, mereka berada untuk menghidupkan agamamu, memakmurkan masjid-masjidmu, menyebarkan ilmu Rasulullah, ajaran Rasulullah, fikir Rasulullah, perjuangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Jagalah kami, ya Allah. Jagalah kami semua, ya Allah. Jagalah kami semua, ya Allah. Ampunilah kami semua, ya Allah. Tuntunlah kami semua, ya Allah. Bimbinglah kami semua, ya Allah. Bimbinglah hamba kami semua, ya Allah. Bimbinglah anak-anak kami, ya Allah. Santri-santri kami, ya Allah. Bimbinglah, ya Allah, sampai akhir hayat mereka, ya Allah. Bimbinglah anak cucunya, ya Allah. Bimbinglah keluarganya, ya Allah. Bimbinglah tetangga-tetangganya, ya Allah. Bimbinglah orang tuanya, ya Allah. Bimbinglah umat ini, ya Allah. Tuntunlah semuanya, ya Allah. Tuntunlah semuanya, ya Allah. Menuju ridha-Mu, ya Allah. Menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, ya Allah. Kemudahan dunia, kemudahan akhirat, ya Allah. Barokah dunia, barokah akhirat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.